Akar-akar persamaan x kuadrat kurang a min 1 x tambah 2 sama dengan adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 kali beta dan a besar dari nol, maka nilai a adalah x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a sama dengan min 1 per 1 sama dengan d positif a min 1. Sedangkan x1 kali x2 adalah c per a sama dengan 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. X1-nya adalah alfa, X2-nya adalah beta. Jadi, saya bisa tulis alfa tambah beta itu adalah A min 1, alfa kali beta adalah 2. Kita lihat bahwa alfa adalah 2 kali beta. Alfa adalah 2 kali beta. Jadi, 2 beta kali beta sama dengan 2. 2 coret jadi 1, maka beta kuadrat adalah 1. Beta adalah akar dari 1. Beta bisa positif 1 atau beta adalah negatif 1, karena negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. 1 kali 1 pun 1. Seandai betanya 1, maka alfanya adalah alfa adalah 2 kali beta. Kalau betanya 1, maka alfanya adalah 2. Kalau betanya min 1, maka alfanya adalah min 2. Kemudian kita coba substitusikan ke persamaan yang di atas, di mana alfa tambah beta adalah a min 1. Alfa tambah beta adalah A min 1, alfa tambah beta 1 tambah 2 sama dengan A kurang 1. 3 sama dengan A kurang 1. Maka A adalah 3 tambah 1. A jadinya 4. Satu lagi, kita lihat. Alfa tambah beta adalah A min 1. Alfa tambah beta adalah A min 1. Alfanya min 2. Betanya min 1. Sama dengan A min 1. Min 3 sama dengan A min 1. Maka A-nya sama dengan min 3 sama dengan A min 1, maka A adalah min 2. Tapi di sini tanya A besar dari 0, maka jawabannya adalah A sama dengan 4. Jadi A yang sama dengan min 2 kita tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah A sama dengan 4.